harian 13 Jun 2019. Tajuk dia Kematian Misteri di Gua Musang. Lombong haram belum disita antara yang di highlightkan. Dua NGO buat laporan polis siasat lombong haram di Kuala Lumpur. Saya ingin minta penjelasan mengenai pelombongan yang ada kaitan dengan kematian misteri di Kuala Lumpur. Jawab Mak Datuk Speaker, memanglah pada mereka awal apabila berlaku kematian di kalangan suku Batik di Kuala Lumpur itu banyak tuduhan-tuduhan dan tomahan yang dibuat kepada kerajaan negeri dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik kerajaan negeri dan mempertikaikan integriti kerajaan negeri. Tetapi alhamdulillah setelah pihak-pihak yang berwajib seperti Jabatan Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Hazmat sendiri turun, maka kita dapati tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebagai contoh, dia tuduh orang asli ini mati kerana kesan pelombongan haram yang ada di Kuala Lumpur. Tapi daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Hazmat, air tidak tercemar, kemudian Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri dan kemudian Jabatan Kimia, dan yang paling akhir ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang turun sendiri ke kawasan tersebut dan menjelaskan bahawa kematian orang asli ini tidak ada sangkut paut dengan pelombongan ataupun pencemaran air seperti mana yang didakwa oleh pihak-pihak yang ada kepentingan. Jadi alhamdulillah Allah SWT membantu kita dengan kenyataan-kenyataan yang dibuat ini. Sebab itu bila saya ditanya pada peringkat awal, saya kata kita serah kepada jabatan yang terlibat kerana mereka lebih tahu dan mereka ada kepakaran untuk membuat penentuan. Jadi alhamdulillah setelah siasatan dibuat, sebenarnya orang asli ini mati kerana punca yang lain. Dan ini adalah berita harian muka depan. Mereka ni mati kerana campak. Penyakit campak. Campak ni biasanya orang tak mati tapi kerana antibodi mereka rendah. Dan Menteri Kesihatan pun pernah sebut berlaku malnutrition, iaitulah orang kata tak cukup zat lah bahasa kita, tak cukup zat, malnutrition. Jadi semua ini menjawab persoalan-persoalan yang dibakit. Dan sebab tu kami kerajaan sebenarnya merasa amat duka cita dengan beberapa ahli-ahli politik yang mengambil kesempatan daripada isu ini dan juga NGO sendiri, sehingga ada pihak yang membuat report kepada SPRM seolah-olahnya berlaku salah guna kuasa dan penyelewengan. Dah ada agensi kerajaan yang disiasat oleh pihak SPRM dalam isu ni. Dan tuduhan pula tentang lombong-lombong tu memang dikatakan lombong haram, tapi sebenarnya lesen itu sehingga 2023 kelulusan itu diberikan kepada lombong tersebut. Dan lombong ini bukan lombong besi, ini lombong manganis. Lombong manganis. Dan manganis yang ada di kawasan situ dipanggil aring. Aring itu antara kualiti yang paling baik yang ada di Malaysia. Jadi ini satu perkara yang penting. Dan saya nak suka tekankan bahawa kerajaan kita ni biasa kita luluskan pada peringkat dasar. Kerajaan luluskan projek ke apa semua di peringkat dasar. Daripada segi pelaksanaan kepada dasar ini, kita ada agensi-agensi yang bertanggungjawab memastikan supaya peraturan-peraturan diikuti dan dipatuhi. Kita ada pihak PTG, kita ada Jabatan Alas kita, dan agensi-agensi ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya secara peribadi memuji Jabatan Alas kita terutamanya kerana dalam kekurangan yang ada, mereka tak cukup pegawai. Lepas itu akta alam sekitar ini pun hukumannya terlalu rendah kepada mereka yang melanggar peruntukan-peruntukan. Tetapi Jabatan Alas kita Kelantan ini telah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh. Dan berusaha bersungguh memastikan supaya projek-projek yang berjalan di kawasan Hulu Kelantan terutamanya mematuhi kehendak-kehendak alam sekitar. Dan sebab itulah bila dibuat kajian bawah ini, tidak ada sebarang pencemaran kepada air. Boleh jadi air keruh, tetapi keruh ni tidak bermaknanya cemar. Jadi kena faham. Kadang-kadang orang bila tengok air keruh, dia kata terus cemar.
pencemaran lain dalam istilahnya. Air keruh lain. Kita boleh tanya alam sekitar benda ni. Dia tidak sama antara air yang keruh dengan air yang dicemari. Kena faham istilah tu. Ya, tapi kita ni orang kata suka pukul borong. Asal air keruh, kita kata cemar lalu. Dia ada beza antara istilah yang diguna pakai. Terutama oleh pihak Kementerian Kesihatan. Sebab tu bila hazmat turun sebagai contohnya, Jabatan Kimia turun, walaupun air itu mungkin nampak ada keruh sikit, tapi tidak ada sebarang pencemaran yang berlaku. Jadi sebab itulah kita nasihatkan semua pihak supaya cermat sikitlah. Bila ada isu-isu, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan di kenyataan. Termasuklah menteri sendiri. Menteri sendiri pun saya kadang-kadang terkilah juga. Menteri ini kadang-kadang bertindak macam NGO. Ada menteri yang turun, dia semacam dia NGO. Dia tak tahu ke dia tu menteri. Dia kena reti kerja menteri dengan kerja NGO. Tapi ada di kalangan kita menteri pusat ni yang buat kerja macam dia NGO. Dia tak tahu dia menteri. Kesian kita kat dia kadang-kadang. Jadi ini masalah yang ada. Jadi sebab itulah alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah. Dan syukur kepada Allah SWT kerana segala persoalan ini telah dijawab oleh agensi-agensi yang berautoriti. Dan termasuklah Timbalan Perdana Menteri sendiri. Saya pun ucap tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri yang turun sendiri ke kawasan tersebut dan secara tidak langsung membela maruah Kerajaan Kelantan. Sekian, terima kasih.